Ya, habis ganti tabung warnanya pelangi ya. Seperti ini saya tunjukkan bagian pinggir-pinggir itu pelangi. Setelah ganti tabung atau oper tabung ya, tabung aslinya itu sudah mati alias gelap. Sudah dilakukan pergantian PTC masih nihil ya. Oke, di sini langkah-langkahnya yang sudah saya lakukan adalah pergantian PTC ya. Sudah saya ganti PTC, masih juga pelangi. Sampai saya cari mesin bekas sama persis seperti LG ya, juga masih nihil. Ini kasusnya pelangi. Setelah pindah tabung, kasusnya pelangi. Awalnya normal. Setelah saya pasang untuk ini ya, kabel gausingnya itu tiba-tiba pelangi. Jadi saya penasaran ada PTC yang rusak. Setelah saya PTC sudah saya gonta-ganti bolak-balik beberapa biji masih nihil teman-teman ya. Dan langkah selanjutnya sampai saya pindah lagi untuk yoke-nya tadi. Yang tadi sekarang saya pindah ke TV Cina ya, slim Cina. Dan refleksinya saya pakai Cina tadi itu. Dan masih pelangi. Dan setelah itu saya pindah ke defleksi LG lagi. Juga masih nihil, masih pelangi. Dan saya berpikiran untuk juga pindah juga untuk kabel gosingnya, saya pindah juga ya. Dari LG saya pindah ke tabung Cina. Akhirnya ketemu penyakitnya. Jadi teman-teman kalau mendapatkan kasus seperti ini, habis ganti defleksi atau tabung, gambarnya pelangi, teman-teman harus dipindah semua ya, termasuk kabel gosingnya. Ini saya juga pindah semua tadi. Dan setelah saya pindah semua untuk defleksi, gosing, akhirnya saya juga pindah juga untuk casing tabungnya. Saya pindah semua. Ini tabung Cina ini. Kasusnya pelangi ya setelah ganti tabung. Yang sudah dibabat ini tadi. Jadi teman-teman kalau habis ganti defleksi, ada juga teman-teman di grup itu ya yang kebingungan setelah ganti ini itu defleksi PTC juga masih nihil. Ada yang juga yang bingung. Nah, jadi teman-teman tinggal ganti juga untuk kabel gosingnya. Dijamin cering ya. Ini sudah cering. Ini tabung Cina ini. Oke, saya coba nyalakan. Oke, sudah menyala ya. Ini posisi AV. Saya pindah ke UHF. Nah, sudah normal ya. Di pinggir-pinggir itu nggak ada pelangi lagi. Yang seperti tadi. Di pinggir-pinggir sini normal ya. Normal semua. Yang awalnya ada pelangi-pelangi itu. Oke. Jadi bila ada pemula ya, yang pemula aja yang master abaikan, kalau habis ganti defleksi atau tabung, kalau masih nihil ya, ganti PTC-PTC masih nihil, teman-teman wajib untuk mengganti bawaan dari kabel gosing ini ya. Itu wajib. Kalau teman-teman sudah bolak-balik ganti PTC masih nihil. Oke, semoga bermanfaat saja ya cara mengatasi gambar TV pelangi.